Arafi. Podcast ruang, podcast ruang. Kasih statement gitu. Jadi ya hari ini diundang sama teman-teman KPK dan juga Stranas PK ini strategi nasional pencegahan korupsi. Jadi ya, kalau teman-teman wartawan ada yang mau nih yang tadi ya silakan aja. Jadi kita sama-sama, mungkin aku di sini sebagai influencer, sebagai selebgram. Ini salah satu kan ya banyak masyarakat yang ya ini korupsi begini. Ya kita juga sebagai generasi muda jangan cuman mungkin berkuar-kuar aja, tapi ada yang bisa kita lakukan sedikit aja lebih baik sama-sama. Jadi pencegahan korupsi itu ya pastinya upaya pemerintah, ini juga salah satu upaya pemerintah terus. Ini kan lapor langsung ke presiden, dan kita juga sebagai masyarakat terus bisa memantau kok, bisa memantau semuanya. Kita juga bisa menyebarkan kalau ada sesuatu hal yang janggal. Dan aku juga tadi podcast ini ada strategi nasional pencegahan korupsi, salah satu upaya Indonesia lagi, upaya pemerintah lagi, ini janji kita kepada dunia. Jadinya saya sebagai influencer, sebagai selebgram, punya rasa tanggung jawab juga untuk sama-sama mensosialisasikan hal-hal, upaya-upaya yang positif yang akan dilakukan oleh pemerintah kita untuk generasi mendatang. Karena kalau korupsi terus dibiarkan ya kasihan nanti generasi-generasi selanjutnya. Ya saya juga di sini kapasitasnya sebagai masyarakat biasa, sebagai influencer yang apa yang bisa dilakukan meskipun sedikit aja ya kita lakukan, melaporkan ataupun ya saya tadi bikin podcast ya, mungkin teman-teman yang bisa nonton ataupun yang nanti saat tayang dari Stranas ini bantu sedikit aja untuk mensosialisasikan podcastnya, itu juga udah sama-sama membantu juga gitu. Terima kasih teman-teman. Dan juga tadi buat teman-teman ada yang mau nggak nih? Tapi ada serak nyata setelah podcast ini nggak mungkin program-program yang dibuat sama ya anak. Kalau aku kapasitasnya ya mungkin bantu mensosialisasikan, bantu untuk menyebar luaskan, mensosialisasikan hal-hal yang memang perlu disosialisasikan ke masyarakat. Karena ya aku sebagai influencer dengan followers ya alhamdulillah sih 72 juta ini, dengan tanggung jawab juga punya rasa merah putih untuk hal-hal yang perlu kita support pemerintah, ya kita support gitu. Terima kasih. Soal politik uang juga gak sih? Enggak, tadi bahas tentang Stranas aja. Terima kasih. Tadi sama pencegahan uang sendiri ya Rafi. Ada yang ngomong sama Pak Pahala dari Stranas PK, dan juga sama wakil ketua KPK Pak Alex. Ya, sip. Terima kasih. Sekaligus menjawab soal yang kayak pencucian uang itu enggak sih Arafi? Yo. Arafi. Mas. Gimana ya, Om? Pak kena gitu.